Bu, Zaki nggak bisa balik dulu tahun ini. Insya Allah tahun depan ya Bu. Zaki masih harus nganterin penumpang besok. Iya, Zaki juga kangen ibu kok. Sewaktu kecil, ketika ditanya mau jadi apa, gak pernah terlintas di pikiranku untuk menjadi supir bis. Aku rasa ibuku sendiri gak bangga dengan apa yang kukerjakan selama ini. Tapi bagiku, ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Aku percaya setiap penumpangku adalah orang yang spesial. Karena siapapun dia, apapun latar belakangnya, seseorang pasti sedang merindukannya di rumah. Dan itulah tugasku, mengantarkan mereka kembali kepada orang yang dicintainya. Ini barang ada yang ketinggalan. Ya ampun, Mas. Saya kok teledor banget. Terima kasih banyak ya, Mas. Iya, Ibu. Sering terjadi kok. Andai Mas tahu seberapa berharganya ini bagi saya. Kok ya masih bisa ketinggalan? Ya sudah, saya balik dulu ya, Mas. Duduk dulu. Ibu mau ngasih lihat sesuatu buat kamu sama nenek. Apa isinya, Bu? Cepetan buka dong. Wow, ibumu bawa emas dari kota, Nak. Wow, cantik banget ya, Bu. Ibu tahu kamu pasti suka. Nanti kamu pakai ya kalau sehari-hari ke sekolah. Kita nggak pernah tahu hal sekecil apapun bisa sangat berarti bagi seseorang. Namun, satu hal yang kupercaya, bahwa siapapun kita, apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa kita semua berharga seperti emas.